Bini tak marah esok kok. Hah? Bini tak marah esok kok. Eh, bini tu on ke? Bong. Kacau je. Okay, assalamualaikum. Nama aku Wan, Wan Tajimasan Riders, bersama dengan Fafarats minggu ini untuk review motor macam biasa. Yeah. Back to back eh? Back to back eh? Back to back bye. Walaupun beg aku belakang sakit. Nanti tolong urutkan. Ah, boleh. Saya ada belakang awak. Oh yeah. So hari ni setiap hari Selasa lagi kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua kerana masih lagi menonton Fafarats dan juga support anda semua. Like-like tu semua membuktikan relevannya Fafarats di masa kini. Yeah. Jadi macam biasa Fafarats untuk review motor custom ala santai, spontan. Nah, aku rasa kalau aku terfikir nak tanya, aku tanyalah. Pasal view mata aku ni adalah view mata yang orang bukan main custom. So aku tanya macam mungkin bodoh-bodoh ke apa ke kan. Sampai filter pun aku tak tahu kan. Ha, so kat luar mungkin orang tak tahu kan. Jadi aku tak nak buat pandai-pandai. Supaya konten ni biar nampak genuine. Korang pun sonok dengar. Yang mana yang korang tu aku minta maaf. Ya, hari-hari dah dekat kan ni? Dah dekat lah. Belum lagi. Dah India itu hari. Oh lah. Macam biasa, tak tolong like, share and subscribe. Jangan lupa tekan butang lonceng di bawah supaya anda akan dapat info-info Fafarats setiap minggu tanpa jenguk. Macam biasa, Fafarats akan review motor-motor. So hari ni kita berpeluang untuk review sebiji motor KTM 250. Bukan kita pi tanah negara. Ni kita review tapi lambat lagi. Motor bersama dengan founder sebuah kelab pemotoran yang sangat famous di arena pemotoran di Kelang. Oh gila bhai. Ketua idola. Idola bhai. Rambut panjang. Habis duit tu. Habis duit kepada rambut. So, jom pergi sana. Yo. Belum posing lagi tu. Assalamualaikum bro. Hey, assalamualaikum. Alright, so kita bersama dengan Sam. Ya, saya Sam. So, nama Sam sebenar? Nama saya, nama diberanak kan Muhammad Samsul Sufian bin Ahmad. Okey. Nama manja Sam. Oh, handsome lah. Handsome tu rezeki lah. Boleh share? Tak boleh share. Boleh, I share. Okay, Sam. Asal Kelang? Saya diberanakan di Kedah. Beranak lagi yung? Kampung ayah, mak ayah dekat Johor. Tapi merantau kerja kat Selangor. So, seorang sini lah, seorang lah. Dengan wife lah. Dengan wife lah. Sorry abik. Tak boleh nak buat apa lah. Kalau nak bercadang nak jadi bini nombor 2, okey lah. Berani. Kan tak berani. Cuma kurang berani. Semang tepi lah. Okay Sam, dari kelab mana Sam? Saya daripada kelab Royal Kelang Brothers. Oh ni. Oh yes. Semua brothers-brothers lah. Semua brothers-brothers. Brotherhood. Bukan kelab brother eh. Brotherhood. Tak ada sister eh. Sister ada seorang. Ada seorang. Penyeri lah. Penyeri. Dia tu setiausaha untuk ni. Yeah. Dia merangkap APA lah. Penyeri tu. Dia kalau ride ramai-ramai, kalau ada nama penyeri tu memang confirm ramai. Bersusun lah nama. Bersusun? Kita dah tahu AKB. AKB banyak kat Kelang ke ataupun tempat lain ada juga? Okay, kalau ikut sejarah je, saya cerita sikit lah. So saya bukan founder, minta maaf bukan founder. Oh. Saya presiden. Okay. Founder dia hari ni dia busy sikit kat dapat datang. Oh, siapa so, nama founder? Founder dia nama kelima Bijul. Bijul eh? Bijul. Tak pasal nama. Oh, brother-brother kan? Brother-brother, besar brother. Oh, yang pergi lama tak okey, tak salah, dia tak silap dia join ni? Tak ada, yang next last week punya breakfast ride dia ada. Oh, dia okay. Jarang lah sebab dia masalah kaki dia ada accident. So dia jarang. Tempah pada sini tu jarang join korang. Tapi ada tapi jarang. Tapi dia aktif jugalah. Aktif dia ada. So, menjaga adik-adik kat bawah ni. Juga ada adik dan akak-akak. Akak seorang je. Okay, right. So kita terus pada motor ini. Motor apa? Inilah dia motor Sam. Inilah, inilah motor saya. Ni motor pertama ke? Ni motor kedua. Kedua? Ah, kedua. Dulu saya ada custom RKV 200 Kiwi. Okey. So batu diracun oleh kawan-kawan, saya belilah motor ni. Motor tu ada lagi? Masih ada di rumah. Masih lagi di rumah. So kita buat cafe jugalah. Itu kita full custom. So bentuk asal dia boleh Google lah, tapi dia lebih kurang FZ. So saya tukar tank semua complete. Dia punya engine dengan chassis dia yang sama. Dan semua
Kita akan jumpa dia lagi. Ya, dia pancing ke? Pancing tu. Okay, ni motor KTM 250. Yes, saya. So, macam biasa, kita pun kena tak beritahu kat di rumah sana. Cari di rumah. Di office. Wargenet. Wargenet. Keyboard Warrior. Motor 250 ni ada banyak, berapa banyak model? Okey, sebelah sedikit So motor ni daripada KTNS KTNS Holding yang mana kilang dekat Penang. So sejarah je dari segi kajian sendiri, kalau kita ikut base motor, ikut tank dan body, boleh Google Mesh Motor France. So dia punya model dia Mesh Black 7, boleh Google. Dan dia punya engine dia, engine base Suzuki. Boleh Google Suzuki PU250 ataupun GN250. Spare part dengan Suzuki boleh masuk lah. Spare part GN dengan spare part PU boleh masuk. Beza GN dia ada dua exhaust lah. Kalau macam PU dia ada satu exhaust. Sama macam ni. Baik. Okay, kita teruskan kepada belah depan. Alright. Kita main depan dulu. Alright. Bawa shock. Tak. Okay, alright. So kat depan memang standard tayar ni ke ataupun tayar asalnya kita pakai brand Timson. Timson Japan. Kori KTM GP 250 dari Timson Japan. Dia 110 lebar je. Tapi kita nak nampak klasik, kita pakai kepada Swallow SP135 CZ S450 radio 17. Sebab tu nampak penuh. Memang harap sendat ketat. So lampu memang standard? Lampu ni lepun tukar juga. Asal dia besar ke dabak. So kita kecilkan sikit. Kita nampak macam-macam. Tapi lampu je biasa Shopee lah. Shopee ni betul-betul lah. Sinar asal. Sinar asal, meter pun Shopee. So nak tunjuk pun custom. So handle memang handle custom ke ataupun beli kat Shopee? Handle beli dengan Adi Pilova. Adi. Syalam Yes, Setia Alam. So kita asal dia biasa lah, rendah. So kita nak lebih santai, lebih jabs. Kena-kena nak. So kita pakai handle tinggi sikit. So bila pakai handle tinggi ni, yang mana dalam scene cafe sekarang, dia nampak acah-acah. Acah-acah macam chopper lah. So ni dia panggil tracker ni? Dia asal dia macam bentuk macam tracker lah dia punya handle. Tapi kita pakai tinggi sikit sebab nak ride dia pun sedap lah. Santai, tak penat kejap. Tapi model KTM NS yang 250 ni, tank dia yang model tank macam ni, dia sikit? Sikit. So untuk KTM NS GP 250 ada tiga. Ada tiga varian. Yang mana satu KTM NS GP 250 klasik. Yang tank dia sama macam 125. Kedua KTNS GP 250 limited edition yang tank gold ada buntut. Yang ni KTNS GP 250 NT250. Kalau masa production mula dipanggil KTNS long tank. Sebelum diberi nama NT250. Tank dia besar, berkapasiti 12 liter, full tank boleh pergi 400 km dah pernah try. Kalau speed average bawah 100 lah. Terbaik. Tapi kalau full throttle, lock throttle dalam 350 ke 300 lah. Okey. Terbaik. Boleh beli. Tapi malangnya KTNS dah stop production sebab saya dah tanya dengan KTNS masa nak cari tank, ramai yang minat tank ni. Untuk model ni. Untuk model ni long tank dah habis production, memang tak ada. Yang dia tengah produce sekarang yang gold lah. Yang gold. Dengan yang klasik. Klasik yang bulat. Okey. Untung lah abis. So dia nampak macam ni tau. Macam padat dia. Walaupun dia macam BMR100. BMW R100. Yes. So dia warna hitam, tak nampak kecil pun. Besar. Dia nampak lagi besar. Betul. Aku mula-mula ingat macam CMC Cafe Racer. Daytona. Daytona tu kan. So Engine dah usia berapa tak? Engine setakat ni tak ada apa-apa, maintain. Standard lah Maintain bang jago. Dia boleh pergi berapa laju ni? Okay, kalau standard kilang pasal malam tak ubah apa-apa. Mengikut size macam saya ni 175 tinggi, berat 60. Boleh pergi long ride, boleh pergi maksimum 120 ke 130. Laju. Okay, kalau kena main sepoket sikit boleh lah dalam 103. Tapi 103 tu pun landai turun bukit jauh dapat. Tapi kalau tukar-tukar macam ni, macam saya long ride, tayar pun dah berat, dapat maksimum 103 lah.
Kalau kata standard tu 18 standard mungkin 240. Oh. Ditolak 100. 240 eh. Aduh, okay. Berbulu eh. Okay, right. So exhaust. Okay, exhaust apa ni? Exhaust kalau ikutkan daripada dia punya pipe sampai sini masih lagi standard. Cuma kita tukar muffler SC Project. Okay. Yang mana muffler ni dia tak perang tapi dia padu sikit. Okay. So kalau boleh masa nak rem tu jangan di kejiranan lah. Okay. Kalau tak akan dipelangkung lah. Pernah kena kan situ dia? Tak pernah kena lagi sebab kita berhati-hati lah. Sebab kita menghormati jiran. Yes, betul. So kita slow lah. Nak rem jauh-jauh sikit lah. Okay. So kalau kau tengok kat sini motor KTM yang dibuat oleh Sam agak berbeza seat dia. So kau tengok ada macam dia buat something kat sini. So asal kejadian seat je, dia petak bongok straight je. Okay. So kita kasi channel bongok tu. Kita Google dia cari inspirasi mana yang sesuai. Kita buat curve sikit lah. Seat ni kita buat dekat Haas Cushion Bangci. So dibuat pun agak kualiti, harga pun berpatutan. Boleh try. Span eh? Span lah. Span asal dia cuma reshape je. Reshape dengan wrap baru lah. Wrap pun ni punya PVC lah, bukan dia. Yang ni. Okay, right. So lampu aku rasa macam lain daripada yang asal berdalam katalog. Lampu asal dia macam bentuk oval. Okay. Kecil halus ni. Okay. So kita pakai sebab nak nampakkan more klasik. Kita pakai lampu CMC XY400. Dia full function, brake pun boleh, belakang boleh. So memang match lah dengan saya, rasa match lah untuk saya. Kan nampak klasik kan? Terima kasih. Aduh. So dah berapa jauh dah buat motor ni? Berapa jauh? Setakat ni tak jauh sangat. Kita paling jauh saya pernah pergi dengan kawan-kawan pergi Krabi lah. Krabi pada tahun 2000. Ngejak sekali. Ijak ni famous lah Ijak ni. Ijak lah idola boba Asia Kelang. Asia Kelang. Asia Kelang tu lah. Jadi referen boba-boba Kelang Shah Alam. Betul-betul lah. FYI. Dia kata dia nak buka buku apa semua nak jual. Dia nak buat novel. Dia mau buka buku dan dia buat grup baru dan grup tak ajak. Baik-baik. Okay, setakat ni lah dah berapa tahun dah pakai? Okay, saya pakai kalau ikut tarikh beli Jun 2017. Okay. Kalau ikut tahun 4 dah, tapi tak sampai lagi, lebih kurang dalam 3 lah, 3 lah. Selalu roughly apa problem dengan motor ni? Okay, untuk KTNS 350 ni common problem yang biasa pengguna-pengguna akan komplain, brake kat belakang lah. Sangat cengkam lah. Dia boleh memperlahankan sahaja, nak emergency tak boleh. So even ada yang dah try servis, dah try tukar brake pad pun dia tak cengkam tapi dia boleh slow je. So kalau orang mementingkan keselamatan betul-betul, dia rekomenkan boleh tukar pump. Okey. Tukar pump 125 Z Yamaha PNP. Tukar dia punya kaliper ni boleh cari universal lah. Pakai dua port je. Tu dia cengkam sikit. Sebab ni pun dah pernah tukar pad dan dah pernah try servis dan bleeding, tapi result dia still sama. Tu common untuk 250 antik lah. Belakang je lah, brake sahaja. Belakang je. Brake saja. Lain semua alhamdulillah tak ada masalah. Dia tak macam Bridgestone eh. Bridgestone kan ada sekali di brake depan dengan brake belakang. Itu lain. Dia sistem electrical sikit, dia elektronik sikit kalau Bridgestone. Betul lah, dia manusia bawa slow lah. Dah sisi, brake kau. Betul. Okay. Dah berapa banyak dah habis motor ni? Okay, setakat ni kalau ikut habis tak nampak macam biasa tapi dah banyak buat sebenarnya. So dah berapa banyak habis? Kalau ikut total dia mula beli tu tak banyak lah, dalam 1000 lah lebih kurang. Lebih kurang 1000 lah, tayar, exhaust. Betul lah, 1000 lebih kurang kan? Lebih kurang lah 1000 lah, tak sampai 2000. Sebab benda ni tak mahal kan, kita boleh cari kan dekat online tu. Ya, baik. Benda ni kesenang nak dapatkan konsep tu. Yes. So bila dia study nak buat apa, so nampaklah konsep tu. Pastu. Yes. Sam, macam mana Sam? Kita minta tolong. Boleh tu. Kita tahu kan. Sesaat 2 sen. Okey, 40 sen dia bayar. Ni mau ye plak. Tapi itu macam ni je. Okay, kita try. So don't try this at home. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tu dulu. Aku nak buat ni. Oh, benar lagi. Jiran kau mana jiran? Tak ada. Tak ada. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ada jaring dia. Baik.
tutup lah. Ingat nak awesome. Alamak. Sekejap. Sekejap. Tutup.